Sobat Toto, welcome back ke Project YouTube channel lagi sama Reisha. Hari ini kita bakal grebek kota Project Garage lagi dan lagi ada pemasangan satu mobil di dalam ini, Sobat Toto. Langsung aja kita kepoin ada mobil apa aja dan pasang aksesoris apa aja. Let's go! Lagi ada mobil Toyota All-New Avanza lagi pasang aksesoris di Auto Project Garage, sahabat. Dan kebetulan lagi memasang 6 aksesoris. Wow, banyak banget ya. Kita spill satu-satu. Yang dari belakang udah kelihatan banget nih, ini aksesoris rear door seal, yaitu pelindung bagian frame pintu bagasi mobil. Supaya kalau misalnya kalian bawa barang-barang berat dan menjadikan tumpuan si bagasi mobil ini, itu nggak bakal bikin lecet-lecet ataupun gores-gores bodi asli mobil kalian. Jadi udah terlindungi, itu bisa dilihat ya. Dan melindungi itu benar-benar cover sampai bawah nih, sahabat Toto. Untuk desainnya juga kalian bisa lihat, ini ada aksen warna hitamnya dan juga listnya ada warna chrome-nya. Jadi katanya benar-benar stylish banget dan nggak ketinggalan. Di tengahnya ini ada tulisan Avanza-nya. Jadi nggak cuma bikin stylish aja, tapi juga fungsional banget supaya melindungi bagian frame pintu bagasi mobil di bagian bagasi belakang. Jadi udah aman banget deh kalau misalnya bawa barang-barang berat. Langsung aja kita kepoin lagi ada aksesoris lainnya. Let's go! Selanjutnya, sahabat Toto, ada pemasangan untuk mobil Toyota All-New Avanza ini, yaitu aksesoris Smart Guard. Ini adalah pelindung bagian bawah mobil supaya kalau misalnya kalian ngelewatin jalan yang penuh becekan, ada lumpur, ataupun batu-batuan kecil dan juga kerikil, ini aman banget melindungi bagian bodi mobil. Jadi akan mentalnya kesini dulu nih, sahabat Toto. Kalau misalnya nggak ada ini nih, kebayang banget nggak sih kotorannya ataupun batu-batu dan juga kerikilnya bakal mengenai bodi mobil kalian. Sayang banget nggak sih mobil jadi kotor ataupun pentolan batu dan juga kerikil itu bisa bikin bodi mobil jadi lecet dan juga kena gores-gores. Jadi kan jelek banget nggak sih? Dan juga ini tuh udah bahannya kualitasnya tebel banget dan juga yang pastinya kuat banget, nggak mudah pecah. Dan ini juga elastis, sahabat. Jadi kalau misalnya in case nggak sengaja kena trotoar gitu saat kalian parkir mundur, ini tuh nggak bakal langsung pecah. Dan juga kalian bisa dapetin 4 pieces alias satu set, jadi kanan 2, bagian kiri juga 2, jadi semua bagian mobilnya sudah terlindungi. Ini dia, sahabat, Smart Guard. Langsung aja kita kepoin ke akses berikutnya. Selanjutnya di bagian luar udah terlihat nih, sahabat Toto, 2 aksesoris yang dipasang sekaligus, yaitu outer handle dan juga door handle cover buat All-New Avanza-nya. Nah, bisa dilihat ya, yang tadinya itu warnanya hanya sewarna dengan bodi mobil, tapi udah kita pasangin cover, warnanya jadi makin keren banget nih, sahabat Toto. Kebetulan customer-nya memilih warna yang matte black, tapi kita memiliki 2 varian warna lainnya, yaitu warna black carbon dan juga warna chrome. Tapi bisa dilihat ya, ini kan warna mobilnya warna putih, tapi covernya dipilih warna yang warna black, tapi dia efeknya itu matte gitu, sahabat. Jadi ada kesan-kesan kayak off-road gitu, jadi makin keren banget. Dan kalian bisa lihat, ini juga ada tulisan ada All-New Avanza-nya, dan ini udah perfect fit size banget mengikuti lekukan-lekukan dan juga bagian dari gagang pintu mobilnya. Jadi nggak kebesaran dan juga kekecilan, tuh. Bahkan sampai tombol-tombolnya, smart key-nya, kemudian ada tombol bagian kunci, lubang kuncinya, ini sudah apa ya, jadi tidak tertutupi gitu, sahabat, jadi masih berfungsi dengan baik, tuh. Jadi sekarang kalau misalnya kalian buka pintu, kalian nggak perlu takut kena goresan kuku, jadinya bikin gores-goresan ataupun lecet-lecet di bodi mobilnya, jadi sudah melindungi banget. Tapi nggak cuma melindungi aja, yang pastinya tampil mobilnya jadi makin keren nggak sih? Oke, ini dia outer handle dan juga door handle cover. Ada apa lagi? Langsung aja kita kepoin ke dalam. Yang terakhir, aksesoris wajib yang kalian pasang nih, pastinya banyak banget customer-customer yang kesini masang aksesoris ini, yaitu aksesoris karpet MaxMatte 7D dari Auto Project nih, sahabat Toto. Bisa dilihat ya, tuh. Tampilannya sleek banget, yang pastinya interior mobil kamu jadi lebih rapi, kemudian lebih bersih juga. Dan kalian nggak perlu khawatir untuk bahan si 7D ini itu terbuatnya dari PVC leather nih, sahabat Toto. Jadi mudah banget dibersihin, kemudian waterproof juga. Dan juga yang pastinya odorless atau tanpa bau. Nah, kebetulan customernya memilih warna black dan juga motifnya itu yang diamond. Tuh, bisa dilihat ya, keren banget. Dan pakai coil mat juga. Jadi kalau misalnya mau ngelepas coil matnya pun juga gampang karena tersedia klip-klipnya. Dan yang paling penting, karpet Westpro 7 itu sudah tersedia lapisan velcro-nya atau anti-slip. Jadi nggak bakal ngegeser-geser sama sekali, tuh. Nih ya,
Tuh, kita goyang-goyangin. Kemudian ini juga sudah menutupi sampai samping-sampingnya, bagian depan. Lakukan-lakukannya juga sudah sempurna banget. Jadi semua lapisan beludru di lantai mobil itu sudah tertutupi dengan karpet Maxxia 7D ini. Dan yang paling penting yang harus kalian perhatikan kalau beli karpet, itu tidak mengganjal sama sekali di pedal gas, rem, atau kopling. Dan saat kalian memajukan dan juga memundurkan si jok mobil kalian, karena bahaya banget nih sahabat Toto, kalau misalnya kalian itu lagi berkendara terus tiba-tiba karpet kalian mengangkat ataupun ngeganjel di pedal gas ataupun rem, itu bahaya banget, bisa amit-amit banget kecelakaan. Gak mau gak sih? Makanya kalian harus pastikan karpet kalian itu aman dan juga nyaman kalian pakai di berkendara. Nah ini nih, gak boleh salah pilih, mesti pilih Maxxia 7D dari Auto Project. Nah itu dia sahabat Toto, grebek Auto Project Garage hari ini. Tadi kita grebekin Toyota All New Avanza yang pasang beberapa akses di Auto Project. Tuh bisa dilihat ya, dari pelatnya jauh-jauh dari Bogor main ke Auto Project Garage buat dandanin mobilnya. Nah buat sahabat Toto yang mau pasangin akses mobilnya juga, langsung aja datang ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Ruko Siniskor Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalian bisa, kalau misalnya gak bisa kesini, tenang aja, karena kita juga punya layanan Auto Project tahu beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua akses di Auto Project. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di @autoproject dan subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini. Semoga video ini membuat ide modifikasi mobil kalian. And see you next video. Auto Project, bikin mobil auto keren.